Berikut adalah anugerah untuk rancangan yang menjadi tunggak setiap stesen dan disiarkan pada waktu utama di mana kita gelarkan ia prime time. Di zaman yang semuanya maju, kepentingan rancangan ini dengan penggerak dan petugas yang berkaliber amat penting sekali, ya Tuan. Ya, rancangan yang dimaksudkan adalah berita bagi menyampaikan anugerah-anugerah untuk kategori anugerah liputan berita radio terbaik, anugerah liputan berita semasa TV terbaik dan anugerah buletin berita radio terbaik. Kami persilakan Abdul Aziz Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif DHR, Ahmad Idham Ormar, Ketua Pegawai Operasi ATV dan Sikitan, Ketua Pegawai Eksekutif Star RFM. Dengan segala hormat, dipersilakan. Izam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Aziz. Seluar longgar sikit. Nampak kurus tak? Ya. Seluar saya pun longgar sikit. Dia kalau nak jadi CEO, dia kena kurus sikit. Untuk kategori anugerah liputan berita radio terbaik, calon-calonnya ialah seperti berikut. Anugerah liputan berita radio terbaik. Majlis Rumah Terbuka Kongsi Raya Tahun Baru Cina 2004, Best 104, Menteri Besar Johor, Bencana Tsunami, RTM. Mungkin akan dirasai untuk yang beberapa minggu lagi. Pemenang akan menerima RM5,000 dan sebuah trofi. Pemenang untuk kategori anugerah liputan berita radio terbaik ialah Majlis Rumah Terbuka Kongsi Raya Tahun Baru Cina 2004, Best 104. Tahniah Tuan Haji.